Apa masih berkurang juga subscribermu di setiap harinya? Coba lakukan tip dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa saya mendoakan semoga sukses buat channelnya. Sobat, di kesempatan kali ini saya akan sedikit kasih tips ya, bagaimana caranya supaya subscriber kita tidak berkurang lagi, bahkan bisa menambah ya. Mungkin di antara sobat-sobat semua, terutama para YouTuber pemula, merasa capek atau gimana ya, karena di setiap harinya subscriber kita selalu berkurang. Nah, bagaimana caranya untuk kita mempertahankan subscriber kita ya? Nah, di sini saya alhamdulillah subscriber saya sudah tidak berkurang lagi semenjak 3 hari yang lalu ya. Saya perhatikan subscriber saya bertahan. Nah, bagaimana untuk kita mempertahankan subscriber bahkan bisa menambahnya? Saya kasih tips ya. Tapi sebelum saya lanjut, mohon dukungan bagi yang baru mampir ke channel saya. Saya minta dukungannya untuk di share, di like, di komen, dan juga di subscribe. Dan jangan lupa pijit tombol notifikasinya biar channel saya tambah berkembang dan saya semangat membuat konten-konten yang lainnya. Nah sobat, di sini saya akan sedikit kasih tips ya, bagaimana cara mempertahankan subscriber kita supaya tidak berkurang lagi, bahkan di sini bisa menambah lagi subscriber ya. Nah, saya yakin terutama bagi para YouTuber pemula itu masih ada yang mengalami subscribernya selalu berkurang di setiap hari. Saya yakin masih ada ya. Coba lakukan tip dari saya ya. Alhamdulillah channel saya sudah tidak berkurang lagi, bahkan di sini saya sedikit demi sedikit menambah ya. Nah, untuk langkah yang pertama supaya subscriber kita tidak berkurang, bagi sobatku semua yang selalu support sub ya, atau saling mengunjungi sesama channel, usahakan yang biasanya 50 sehari kita saling mengunjungi. Nah, untuk saat ini kita kurangin dulu, kalau bisa ya minimal 5 kita lakukan setiap hari ya. Nah, jangan terlalu keseringan, bahkan kita selalu berdekatan ya, kita waktunya baru channel ini kita kunjungi, nanti belum apa-apa kita lanjut ke channel yang lain, itu bakal terdeteksi ya oleh pihak YouTube. Nah, insya Allah dengan cara itu channel kita bakal aman. Nah, untuk langkah yang kedua, tip dari saya, coba lakukan menghapus komen-komen spam di setiap hari ya. Usahakan di setiap pukul 3 kita sudah menghapusnya. Karena apa harus menghapus di setiap pukul 3? Karena pihak YouTube itu menghapus subscriber kita, mengambil subscriber kita di setiap pukul 4 ya. Kita pasti merasa ya kehilangan subscriber kita di setiap pukul 4 lewat subscriber kita berkurang. Nah, mungkin ya kalau yang memang sobatku semua yang selalu saling mengunjungi, saya yakin ya setiap hari pasti ada komen-komen yang spam. Nah, usahakan kita hapus setiap hari ya. Pasti adalah di antara sobat semua satu atau dua komen-komen yang spam. Coba kita cari lalu kita hapusnya. Insya Allah bakal aman. Nah, untuk langkah yang ketiga ini sangat penting ya, sangat penting. Dibilang penting apa? Karena ini supaya channel kita terlihat sangat aktif. Bagaimana caranya? Kita upload video setiap hari. Bagi sobatku semua, bagi yang punya konten yang memasak, usahakan kita setiap hari upload video masak. Nah, dan cara uploadnya kita usahakan sesuaikan jadwal. Biasa kita upload setiap pukul sekian, kita biasakan ya. Jangan hari ini jam sekian, besok jam sekian, besok lagi berubah lagi. Usahakan kita patok setiap pukul sekian kita upload. Jadi dari pihak YouTube benar-benar
melihat kalau channel kita sangat aktif. Nah, insya Allah subscriber kita tidak bakal berkurang lagi, tidak bakal menghilang lagi, bahkan di situ bisa menambah ya. Karena ini dialami oleh channel saya pribadi. Alhamdulillah channel saya sudah tidak berkurang lagi, tidak menghilang lagi setiap harinya. Bahkan di sini sedikit demi sedikit bisa menambah. Nah, itulah sobat 3 langkah untuk mempertahankan subscriber kita tidak menghilang ya. Semoga tip dari saya bisa diterima oleh sobatku semua. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sukses buat channelnya sahabatku semua. Salam YouTuber pemula.